saya memilih buku ini karena buku ini mengajarkan kita untuk menghargai orang lain. Begini ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Rehan. Dia merasa bosan ketika mengikuti pelajaran terakhir di sekolahnya. Tiba-tiba, Pak Guru memanggilnya dan menasihatinya agar tetap memperhatikan karena itu adalah salah satu contoh menghargai orang lain. Setelah dia pulang berbunyi, Rehan langsung pulang dan memikirkan makanan yang pasti sudah disiapkan oleh ibunya di rumah. Pada saat ingin menyeberang di zebra cross, ia melihat seorang nenek kesulitan membawa barang belanjaannya. Lalu Rehan menolongnya menyeberangi jalan dan membawakan belanjaannya. Saat sudah sampai di seberang, nenek itu meminta Rehan mengantarnya sampai ke rumah. Rehan pun mengantarnya. Pada saat sudah sampai di rumah nenek tersebut, tiba-tiba dari dalam pintu rumah tersebut, tiga orang cucunya keluar dan menyambut neneknya dengan gembira karena neneknya sudah pulang. Setelah Rehan terharu melihatnya, akhirnya Rehan berkomentar dengan nenek itu. Saat melakukan perjalanan pulang di trotoar, dia melihat seorang anak kecil bersama ibunya sedang duduk di pinggir jalan. Anak itu bilang kepada ibunya, "Bu, kapan bapak datang?" Ibu itu hanya menjawab, "Sabar ya nak, sebentar lagi bapak sampai." Setelah tiba-tiba ada seorang ibu muda memberikan selembar uang di depan mereka dan lalu pergi. Setelah melihat hal itu, sang ibu mengajarnya dan bilang, "Aku, kami bukan pengemis, kami hanya menunggu suami saya datang," kemudian mengembalikan uang itu. Setelah itu Rehan langsung pergi. Saat sudah sampai di rumah, ibunya mengkhawatirkannya karena Rehan pulang terlambat. Setelah itu Rehan menceritakan pengalamannya dan berjanji akan menghargai orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.